Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita mau lanjut lagi main apa Saber? Series yang udah lama banget kita tinggalkan, tapi akan aku hidupkan lagi, yaitu tuh cerita tetangga sebelah. Yang mana hari ini aku memutuskan memainkan Leticia ya, karena aku merasa kayak suspicious, curiga sama Akdal ya Saber ya. Kenapa dia kayak mau ngasih gelagat yang bikin aku, wah kayaknya ada apa-apa nih sama Leticia nih ya kan Saber. Terus juga aku pengen ngecek apa aja yang udah Leticia lakuin dan Lorelei dan juga Courtney, yang mana wow Courtney bakalan wisuda besok. Besok bakalan wisuda Courtney, congratulations Courtney. Lorelei juga udah wisuda ya Saber ya. Dan bagaimana dengan Leticia? Leticia, what? Aspirasinya almost complete dong, Saber. Wow. Aku baru nyadar kalau misalnya Leticia ambil Villainy degree ya, Saber ya. Aku gak ngerti kenapa diambil ini. Mungkin dia pengen menjadi bos atau menjadi secret agent. Mari kita berpikir positif. Tapi yang lebih membuatku terkaget-kaget adalah setelah diriku melihat di sini ada art Dal, yang mana Leticia tahu kalau misalnya Akdal itu tuh sudah mempunyai istri Anika Shawn. Dan kemudian, mari kita lihat ke sebelah sini. Ini apa maksudnya? Just married. Dalam waktu masih 13 jam lagi. Mutletnya. Berarti itu tandanya nikahnya baru-baru ini. Pas aku mainin Ansley gitu. Pas Ansley lagi di rumah sakit. What? Jadi Adal poligami. Punya istri dua. Dan Leticia mau jadi istri keduanya Ardal. Jadi istri simpanannya Ardal tanpa pengetahuan Anika dan keluarga besar Ardal. Dan wah, udah ini bakalan ditabok sama Arka, Saber bakalan digebugin udah, gak ngerti. Dan gimana coba Amora sama Amirah ya kan, Saber. Oke. Ini jadi berita yang sangat menghebohkan untuk kita karena drama Akdal dan Leticia ternyata masih berlanjut. Padahal tadinya aku tuh mainin Leticia tuh mau cariin jodoh gitu loh untuk Leticia ya Sabir. Tapi kalau kayak gini, gimana kita mau cariin jodoh wong dia aja udah punya suami gitu walaupun gak resmi ya kan Sabir. Dia lagi bener-bener kayak kesengsem banget tau gak sih nih lihat. Is this real katanya dari memory system? Iya tahu bucin tapi ya nggak gitu-gitu juga Leticia. Kayak kamu kayak ngapain sih ngabisin waktu untuk orang yang jelas-jelas nggak pernah bikin kamu jadi yang pertama gitu loh. Aku nggak ngerti Saber. Eh ada yang ngamen di sini, siapa yang ngamen BTW anyway baso yang doi. Oh suaminya Alisa Saber untuk nambahin beli susu ya. Leo ngamen dong. Ya ampun aku baru tahu. Dan di sini ada adiknya Leo juga, ada Kim Hellord. Terus ada siapa lagi di sini? Kadang kita suka ketemu sama orang-orang yang kita tidak duga ya pemirsa ya. Oke. Jadi ini beneran? Is this for real? Aku bingung, Saber. Terus kayak gimana? Kayaknya aku bakalan suruh Leticia pindah, jangan tinggal di sini. Karena kalau masih tinggal di sini, aku malu gitu ya, sama Courtney, sama Lorelei. I mean, Leticia mau sampai kapan gitu nutupin hubungannya sama Ardal? Pantesan Ardal, kalian nyadar nggak sih dari episode yang Alisa itu rumah, syukuran rumah ya kan? Itu tuh udah Akdal tuh udah latihan-latihan aja mau ngelamar-ngelamar kayak proposal practice gitu ya kan. Itu udah aneh sih, udah aneh. Dan aku kayaknya bakalan suruh Leticia untuk jangan punya anak dulu sama Akdal. Karena kalau sampai punya anak itu merupakan sebuah keputusan yang sangat salah untuk sekarang ini. Karena ya pikirin dong anaknya Akdal sekarang ada Amora sama Amira yang udah teenage. Ya pasti inilah ibaratnya kayak udah ngerti lah gitu apa yang terjadi sama orang tuanya ya kan, Saber. Wow. Wow, Saber. Wawi-wawi banget. Oke. Kan rencananya aku pengen Courtney
untuk nemenin Ansley ya. Jadi Courtney akan pindah sama Ansley. Kemudian aku akan suruh Leticia untuk tinggal di tempat yang terpencil jauh dari sini ya. Di kota yang jauh gitu dari orang-orang gitu karena aduh, aku kita harus menyimpan ini rapat-rapat ya. Idol tuh pinter banget tau gak sih menyembunyikan drama ya kan Saber. Jadi ya udah, coba nih ya. Kita lihat dulu ya di genealoginya. Wait. Aku mau lihat genealoginya Leticia. Yes, benar sekali. Leticia menikah bersama Ardal ya, Saber. Ini official Ardal poligami ya, Saber. Tolong jangan dicontoh dan tolong jangan dibawa masuk ke perasaan karena ini hanyalah cerita drama ya, Saber. Ini non-fiksi, tidak fiksi, dan aku tidak menyarankan sekali ada cerita-cerita yang kayak gini. Tapi aku, ya gimana ya, Sabernya gini nih ceritanya. Kalau misalnya autonomousnya dinyalain, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi sama sims-sims yang lain. Terus kemudian, Amora dan Amira officially gitu ya, officially jadi anak tirinya Leticia. Wah. Iya, tadi balik lagi. Masih speechless aja aku. Balik lagi ke si Courtney. Courtney kalau pindah sama Ansley, aku pengen bawa ini ya, Sabera, sprinkle ya, supaya Ansley gak kesep... Maksudnya Ansley kan pengen banget tuh punya meong, pengen ngambil bebem, kayak gak boleh gitu kan ya, sama Alisa gitu kan. Ya gitulah Saber. Ya udah, sementara kita masih sprinkle dulu. Oke, udah kan. Aku pengen lihat dong. Padahal ya, Leticia sama Anika tuh kenal loh. Kenal. Ya maksudnya, ya kenal-kenal gimana gitu. Dan tau gak sih, Leticia tuh pinter banget. Dia tuh ternyata deket banget sama Amora. Mungkin karena Amora ngerasa kayak ngeliat Tante Leticia tuh kayak aku banget gitu loh, Saber mikirnya. Gitu gak sih Amora? Tapi sama Amira, emang Leticia gak kenal dan Leticia gak berusaha untuk deketin Amira juga. Karena Amira tuh emang anaknya tertutup banget ya, dia kayak gak begitu aware sama orang-orang yang dia gak kenal gitu. Dan dia juga gak berusaha untuk nyari tahu siapa sih Tante Leticia itu, paling cuman kayak oh tahu nih orangnya ini nih yang katanya sahabatnya bapaknya gitu ya kan Saber. Wow. Kalau kayak gitu kita belum bisa nyari kerjaan, maybe nyari kerjaannya besok. Aku bingung jadinya sama si Leticia ini kayak gimana. Berarti kayaknya nanti kalau ketika pindah, kayaknya aku pengen Leticia untuk ganti penampilan ya Saber ya, supaya orang-orang tuh gak suspicious gitu loh, gak curiga gitu sama Leticia sama Idol. Karena ini beneran harus banget-banget ditutupin. Karena kita juga, ya aku pikir Ardell sama Anika biasa aja gitu loh hubungannya. Kayak gak ada masalah, gak ada apa gitu ya kan Saber. Baiklah kalau kayak gitu. Drama ini memusingkan ya kan. Oke, kayaknya aku pengen kita dekor aja apa ya, saking bingungnya sister ya kan. Oke, ini kayak gelap banget sih di sini. Udah kan segitu aja terang kan, kayak di tengah-tengah deh. Tada. Oke, yaudah kita dekor dikit bentar, saking galaunya kakak. Ya gitu, jadi kayak Leticia kayak menjauh, menjauh gitu sih, menutupi identitas yang sebenarnya. Habis Ardell sih, Ardell tuh, wah, Ardell tuh benar-benar luar biasa troublemaker-nya tuh ya, sangat-sangat troublemaker. Sekali itu mah Ardell mah, ya gak sih? Aku mau pakai ini. Ini wallpapernya pada kemana ya kakak ya? Kayak aku pengen di sini ada warna abu-abu gitu gak sih? Ya aku mikirnya sih kayak abu vibe gitu. Nah gitu ya kan, spam matching. Abis kayak itu aku akan ganti ini ya. Kita dekor pelan-pelan aja Saber, maksudnya kayak nyicil-nyicil gitu kan. Untuk kabinetnya kita pakai yang dari City Living aja ya kan, kebetulan ada. Oh ini dia.
tapi kayak begini city livingnya. Ya udah kalau kayak gitu kita ganti yang lain, yang satu set deh yang ada kabinet atasnya juga. Yaudah kita pakai yang dari Selvadorada atau yang dari Ice Cream Chilling Chilling Ice Cream Chilling. Pakai yang ini gitu. Ya kita ambil tone warnanya. Gampang lah, nanti kita bisa otak-atik. Sekarang ambil yang warna ini aja dulu, warna hitam. Hitam. Terus kita tutup di sini kurang lebih seperti itu. And then kita untuk bawahnya, ya kan? Nah kayak gini, luxury kan? Yes dong. Habis kayak gitu kita kasih wastafel ya, karena wastafel itu tuh sangat penting sekali. Terus kemudian ini juga aku mau ganti apanya namanya kulkas sama kompornya ya, sabar. Aku kalau kulkas sama kompor lagi seneng aja yang dari Snowy Escape, gak tahu kenapa. Terus ininya juga, mana sih ini teh? Nah ini dia smokernya ya, yang mana ya bagusnya, yang ini gitu. Yang ini mana? Dia mana sih? Oh tinggi banget ternyata. No. Jangan yang itu. Yang mana ya? Masa yang ini sih? Yang, nah ini agak aneh juga tapi ya. Why? Ini gak bisa diturunin apa? Gak bisa dong, itu emang udah segitu. Ya udah weh, atuh pakai yang ini weh. Ini weh. Yaudah ini aja. Saking bingungnya ya kan. Jadi kita pakai itu aja. Jadi kayak ngumpet gitu loh di sini. Cara. Udah. Okay. Terus kemudian ini di sini, ini laptopnya siapa sih? Laptopnya taruh mana dulu, Dun? Oh, taruh kabinet aja dulu. Enggak bisa, euy. Butuh meja nah di situ. Lagi laptopnya harusnya taruh situ, kenapa sih suka dibawa-bawa ke sana ke sini. Kayak aku pengen taruhin ini dari sini untuk meong ya. Kenapa kita ujung-ujungnya jadi ini, kenapa kita ujung-ujungnya jadi dekor kakak? Ya bi, saking gemesnya aku sama Leticia, udahlah Leticia terserah anda aja maunya kayak gimana, bebas aja hidupnya, terserah. Udah tahu tadinya mau dikasih jodoh gitu ya, malahan balik lagi sama Ada, balik lagi sama Ada, li pusing dah. Kayak aku kayak mau pakai meja ini kayak sleek dan elegan, asik elegan gitu sih. Abis itu kita akan pilihkan untuk kursinya kayaknya modern minimalis, cuman kita kayak tone warnanya sepertinya warna-warna, kayak warna putih aja lah. Niatnya mau warna apa jadinya warna apa ya, kadang memang suka seperti itu saya, mohon maaf sekali. Tada, lucu banget. Terus di sini aku pengen taruh kayak buah-buahan gitu, asik buah-buahan. Taruh kayak gini ya, tapi percuma gak bisa dimakan kakak. Mana sih buah-buahan atau kayak gini, kan sekarang udah mau Christmas ya kan. Jadi kita taruh yang ada dekorasi-dekorasi gini aja. Habis itu kita harus kasih gorden. Gordennya yang itu aja yuk, yang biasa-biasa aja. Oh, ini cakep banget. Ada yang lebih gede gak sih yang dari university? Kayaknya gak ada ya sabernya. Ah sayang sekali. Ya sudah gak apa-apa, kita combine saja. Terus di sini juga. Eh mana sih gordennya suka gitu deh. Aku paling males tuh kalau pasang gorden yang posisinya kayak begitu. Asli dah, udah kita kasih ini aja yang sebelah sininya. Nah gitu.
gitu. Terus untuk oh ya, kita mau ganti itunya. Tong sampahnya kita pakai yang ini yang modern. Kita pakai nano can. Terus tempat makannya si Meong aku taruh sebelah sini. Tuh kita ganti warnanya supaya sama se-vibe. Kurang lebih kayak gitu. Di sini kayaknya aku pengen taruh kayak meja kecil atau perapian gitu. Perapian kayaknya lucu deh. Soalnya kita kayak gak ada perapian gitu kan. Mana ruang tamu, oi. Perapiannya ada yang ini gak, yang modern gak? Yang modern yang kecil gitu, gede-gede banget. Wah. Wow, gede banget, Kak. Ini cocok sih. Kalau gak salah ada perapian yang kecil deh. Yang ini ya. Ya ini. Ini pas banget tau gak sih? Ya udah gak apa-apa, aku mau pasang ini di sini. Tidut. Kayak warnanya ini aja udahlah. Oh, cute banget. Oke, sekarang kita akan taruh klateran di atas perapian ya. Sabarnya tadi kita taruh yang kayak gini kan supaya cantik gitu loh. Terus kemudian kita taruh tanaman kaktus yang lucu banget. Kayaknya aku pengen taruh lilin gak sih? Iya, terus ada tisu juga karena posisinya deket banget sama itu dapur. Kayak aku pengen lilin lah, candle. Candle, kamana candle. Nah, kurang lebih kayak gitu, lucu banget kan? Itu aku pengen taruh ini di situ, udah deh kayaknya. Aku gak pengen terlalu rame, kayak pengen minimalis aja gitu. Terus nah, tadi kita mau taruh roll itu. Terus kemudian kita taruh ini supaya kelihatan lebih realistik aja ya, sabar ya. Udah, jangan banyak-banyak. Nah, kita buat nempel ke dinding kayak gitu. Ih, cakep banget. Tambahin apa coba? Tanaman. Pot. Kita harus ada pot. Potnya yang mana ya? Tapi ya. Yang nih. Ini. Nah, dah. Cara. Oke, aku suka. Oh, warna tile ini juga harus kita ganti. Warnanya sih yang diganti sih. Sama aja tile-nya, cuma warnanya aja. Nah, di sebelah sininya aku pengen ada khusus untuk si Meong. Ya kan, kita ke pets. Kita akan taruh cat kondo ya. Iya, cat kondo aja. Yang ini apa yang ini ya? Ini aja deh. Terus ini juga, nah kayak gitu. Terus harusnya ada scratching post sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kayak gini aja. Terus kita kasih sedikit lampu di sini kayak fairy light atau string light. Kayak di situ aku pengen taruh lukisan aja deh kayaknya. Ya enggak. Lukisan apa ya? Tapi ya sabar ya. Yang monokrom ah warnanya. Nah kayak ini lucu banget. Tada! Oke, udah. Udah sih kayaknya ya. Enggak usah yang gimana gitu. Ya habis apalagi kalender mungkin di sini harusnya. Nah, ini juga boleh kita tambahin aksen di sini supaya nggak kelihatan sepi aja. Terus kemudian kita tambahin karpet sentuhan terakhir ya pemirsa. Karpetnya sih bagusnya sih yang kayak ada bulu-bulunya atau kayak gini juga cakep. Pas gitu ya kan. Tada! Oh, suka banget. Suka. Berarti nanti tinggal nyicil kamar mandi sama ruang tamu. Walaupun apartemennya kecil tapi super duper cozy gak sih pemirsa? Suka banget kan. Oke. Kalau kayak gitu coba aku pengen ngetes ya. Aku pengen kayak kirim pesan ke Akdal. Apakah Akdal bakalan bales, langsung bales gitu dan kayak ngajakin Leticia keluar atau kayak gimana? Kira-kira nih sabar untuk persona barunya Leticia,
Karena kan dia bakalan tinggal jauh dari kota untuk menghindari orang-orang, pembicaraan orang-orang, gunjingan orang-orang gitu. Kira-kira untuk personalitiesnya kita harus buat kayak gimana ya? Apakah kita harus tetap dengan edgy look, bad girl look gitu, cuman feminim, atau kita bener-bener kayak ubah Leticia jadi 100% kayak bukan Leticia gitu. Dia kan kayak gini kan, selalu kayak identik dengan baju warna hitam, rambut pendek, tindikan segala macam. Apakah kita, mungkin kita bikin Leticia jadi kayak Barbie look gitu, jadi serba pink. Kebayang gak sih Leticia Barbie look serba pink gitu ya kan? Terus jadi feminim banget. Wah. Menurut kalian kayak gimana untuk mengubah identitasnya Leticia? Karena wah, aku nggak bisa bayangin kalau Leticia masih tinggal di sini, dia otomatis bakalan kayak tetap aja gitu ketahuan orang-orang. Misalnya sih Leticia mikirnya, ya udah deh, nggak apa-apa, aku tinggal jauh aja dari kamu gitu, supaya dia nggak nyakitin anak-anaknya, karena dia deket juga sama Amora gitu loh, Saber. Tapi dia juga nggak bisa ngelawan perasaannya terhadap Ardal gitu, karena emang sesayang itu gitu. Nggak apa-apa, aku berkorban demi kamu gitu kan. Ih, wah, ada orang kayak gitu. Ada Leticia sama di sinetron-sinetron doang, tapi ya Saber ya, di dunia nyata kayaknya such a big no-no banget, Saber. Oke deh, Saber, kayak sampai di sini dulu kita main The Simpat Cerita Tetangga Sebelah, di mana di episode kali ini kita udah dapet surprise dari Leticia. Jadi sekali lagi, kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen yang telinga friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye.